Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini hari Selasa, hari pertama orang kerja. Kita juga mau keliling ke Kota Makassar. Kemudian kita mau ke lokasi proyek. Kita mau atur di lokasi. Jadi sekalian saya mau keliling Kota Makassar. Ikuti perjalanan IFC Makassar. Keliling Kota Makassar setelah Lebaran. Oke, ikuti terus. Oke, ini kita start dari Jalan Manurugi Raya. Kita akan jalan menuju jalur-jalur ke kota. Kita belum tahu mau lewat mana. Yang jelas sebentar kita lihat situasinya, kita lewat mana. Ini sudah normal, ini hari Selasa tanggal 16 April 2024. Hari orang mulai beraktivitas setelah Idul Fitri, setelah libur panjang. Jadi kemarin itu, tadi malam itu adalah arus balik puncak. Tapi ini juga masih tidak terlalu ramai. Sekarang pukul 12.32, sudah setengah satu siang. Ini kita sudah di depan Jalan Sultan Alauddin. Oke, kita sudah masuk di jalan raya Jalan Sultan Alauddin. Kita menuju Andi Tondro, menuju Jalan Kumala. Jadi situasinya masih seperti biasa, tapi ini masih tidak terlalu ramai. Apakah masyarakat yang belum mudik? Karena anak sekolah itu kalau tidak salah hari Kamis dia mulai masuk sekolah. Hari Kamis nanti ini kan Selasa, Rabu Kamis ya lusa. Kita masuk di Jalan Andi Tondro. Kita belum tahu karena belum pulang jam kerja. Nanti kalau mau lihat puncaknya kemacetan di Kota Makassar itu di jam 4 ke atas sampai maghrib, situ puncak. Dan di Tondro itu ada satu hotel yang berdiri di sini, Hotel Grand Mulia. Sempat ada yang cari hotel, ini ada juga red doors-nya. Di sini kebanyakan toko bangunan sama bengkel-bengkel mobil, jual ban, bengkel motor. Juga ada kampus. Nah, ini kampus TIES Tikip Pasca Sarjana YPUP. Ini ada pasar. Ini tembus ke pasar Pak Baim-Baim.
kita ambil jalan alternatif, kita belok kanan. Di depan itu lampu merahnya panjang. Kita masuk di sini. Ini juga jalur selalu saya buat videonya sebelum-sebelumnya. Jadi ini cuma saya update ulang lagi. Ini kita sekarang di jalan Kumala 2. Ini pemandangan sudah tidak seperti kemarin yang dipenuhi takjil. Sini juga ada kampus satu. Ini kampus apa namanya? Tietri Dharma Nusantara. Itu kampus ekonomi itu. Kita belok kiri saja di sini. Ini saya tidak tahu jalan apa ini namanya. Kita tembus ke depan pas penjual istana kue di Jalan Kumala. Penjual segala kue ada di situ. Sekarang kita masuk di Jalan Kumala. Kita mau coba lewat Jalan Veteran karena di sini Veteran Selatan ini pusat perbengkelan motor. Kita lihat apakah sudah buka semua. Nah, ini kita masuk di Veteran Selatan. Di sisi kiri ini pusat bengkel motor paling banyak dan termurah. Nah, ini obatnya sudah buka semua. Di sebelah kanan juga ada. Daerah sini yang di depan Pertamina itu, di sini banyak didominasi dengan bengkel mobil, khususnya variasi. Di sini paling banyak variasi mobil. Kita masuk di Jalan Onta Baru. Jadi ini jalan yang saya lewati random, dimana saya mau masuk, dimana tidak macet, nah itu yang saya masuki. Nah, nanti di depan kita belok di jalan apa namanya ini yang di depan ini. Oh, Jalan Anuang. Ini masuk di Jalan Anuang ya. Ini juga banyak pelubasan ikan bakar.
Ini kita belok kiri masuk di Jalan Lanto Daeng Pasewang. Lanto itu orang taunya rumah sakit tadi. Ini sepanjang ini adalah rumah sakit umum daerah tadi. Gosowa School. Mor Ratu Indah. Ini pintu keluarnya dari belakang. Jadi kalau pintu depannya itu di Jalan Ratu Langi, pintu keluarnya itu ada di Jalan Lanto de Pasewang. Ya, ini mobil sampahnya Kota Makassar. Ini adalah Hotel Sahid. Hotel Sahid. Sebelah kanan juga ini ada Hotel Prima. Di sini saya beberapa kali nginap. Kenapa saya nginap? Karena murah. 150. Nah, ini hotelnya. 150.000. Itu satu malam tanpa breakfast, tapi lumayan kamarnya besar. Tempat tidurnya single 2. Sekarang kita masuk di Jalan Ratu Langi. Di sini berbaris ada Pizza Hut, ada KFC, dan beberapa bank. Ini Bank Penin. Ini apa nih? Penin Bank juga. Ini Bank Sulsel Bar, Bank BPD. Ini ada Hotel Ibis, sana apartemen. Di sebelah kirinya ini adalah Kalat Tower. Oke, kita masuk di Jalan Haji Bau. Ini ada markas besar pemenangan Presiden Prabowo Gerindra.
kita masih di Jalan Haji Bau. Nah, ini sisi kiri rumahnya Yusuf Kalla, mantan wakil presiden kita, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Ini ada hotel Pantai Wisata dan Hotel Artama. Ini kita masuk di kawasan Pantai Losari. Ini kalau ke kiri kita ke Tanjung Bunga, Capice atau masuk CPI. Tapi kali ini kita tidak ke CPI karena terlalu panas matahari. Kita ini cuma melewati area Pantai Losari. Ini sekarang cuaca di Kota Makassar ya lumayan hot. Ini saja mobil dia tembus panasnya. Kita pakai saja nomor 2, masih panas. Di Pantai Losari juga masih sunyi. Ini kurang bagus juga hasil kameranya karena banyak pantulan dari matahari ke kaca. Ah, ini ada yang melanggar ini. Ini satu jalur ya. Orang baru. Peringatkan saya Pak Polisi, jangan ditilang. Mungkin dia orang baru. Plat apa tadi? Bunik. Oh, dia plat dari daerah. Mungkin dia kira masih satu jalur. Ternyata itu sudah dari tahun dulu itu. Memang dia sudah satu jalur. Oh maaf tadi, dia kira dua jalur.